Selamat pagi, pada saat ini saya ingin memperbaiki bumper Innova saya yang cepat karena kancingnya pada patah lah ini kayak gini, nggak bisa rapet, nggak bisa rapi. Sebenarnya kemarin udah tak betulin, dan ini mau tak betulin lebih bagus lagi ya. Untuk membukanya, ini ada beberapa baut ya, sini 1, 2, terus 3, 4, 5 di bawah sini ya, di bawah sini. Ya, kita sambil jalan nanti kita lanjutkan gimana lanjutnya, monggo. Bautnya yang dilepas ini satu, ada 2, terus ada 3 ini dilepas. Setelah lepas nanti kita renggangkan, nanti kita buka ini mana yang ada ini. Ini teman-teman, ini ada beberapa yang patah, 1, 2, 3 ini yang penting 4. Nah, kancing-kancingnya ini nanti kita tambal dengan karet dan lem. Kita siapkan karet bam, nanti kita potong, kita sambungkan kayak gini ini ya. Ini yang sudah saya pernah perbaiki, ini kalau perbaiki. Tapi yang di sini masih renggang. Nah, ini. Dan lemnya boleh lem Korea, mau lem apa? Lem Korea terserah. Maltek atau. Yang penting enggak terpantang merek ya. Monggo. Nanti kita lanjut lagi. Kita ambil ban dalam motor bekas ini, daripada kita buang, kita manfaatkan murah meriah. Dan lumayan lumayan kuat ya tahanannya. Lah kita potong-potong kecil begini. Segini, ini kayak gini ya teman-teman. Nah, ini segini-gini ya teman, kecil-kecil gini. Pokoknya kita sesuaikan dengan nanti kancingnya. Nah, segini-segini. Oke. Oke, kita tunggu kering ya lur. Ini ada 1, 2, 3 ya. Mudah-mudahan ini bisa kembali seperti semula ya, rapat lagi ya. Oke. Ini tadi ya kita sambungkan karet-karet kecil ya, kayak bikin kayak tahanan klem ya. 1, 2, 3, 4 ya. Baik, kita masuk. Nah, ini rekan-rekan. Sudah lumayan ini. Nah, ini sudah lumayan rapat. Oke, ini ya, dan lumayan daripada tadi pada renggang semua. Sangat bagus ya, kita kencangin ya. Ini hasilnya. Sekian ya, semoga bermanfaat. Like, subscribe, and comment. Monggo.